Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah taala, shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau termasuk diri kita mendapatkan syafaat ila yaumil kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan uh, pembacaan ayat Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi hari ini kita masuk pada hadis-hadis tentang kepakhilan Hadis yang pertama Auudzubillahi minasy syaitonir rojim An Abi Sa'idil radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khoslatani la tajma'yani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq Riwayat Tirmidzi ka dzafi miskat dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kebiasaan yang tidak bisa berkumpul dalam diri seorang mukmin yaitu kikir dan akhlak yang buruk. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Mishkan. Keterangan hadisnya sebagai berikut: berbuat bakhil atau kikir dan berakhlak buruk sama sekali bukanlah sifat seorang mukmin, orang yang berbuat kikir dan berakhlak buruk, hendaknya meneliti imannya. Orang seperti itu dikhawatirkan akan kehilangan iman karena setiap perbuatan baik akan menyebabkan orang yang melakukannya akan melakukan perbuatan baik lainnya. Demikian pula, perbuatan buruk juga akan menyebabkan dilakukannya perbuatan buruk lainnya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda syuh atau tingkatan tertinggi dari kekikiran tidak bisa berkumpul dengan iman yang di dalam kitab Miskat karena antara syuh dan iman sangat bertolak belakang maka keduanya tidak dapat berkumpul sebagaimana berkumpulnya air dan api yang lebih kuat tentu akan mengalahkan dan membinasakan yang lebih lemah jika airnya lebih banyak maka air itu akan memadamkan api. Dan jika apinya lebih banyak, maka api akan membakar air. Begitu juga benda-benda tersebut keduanya saling bertentangan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap wali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kebiasaan yaitu sifat kedermawanan dan akhlak yang baik. Diambil dalam kitab Kansul Umar dalam hadis lain disebutkan, tidak ada seorang waliullah yang diciptakan tanpa memiliki sifat dermawan. Diambil dalam kitab Kansul Umar. Berdasarkan hadis ini jelaslah bahwa orang yang dekat dengan Allah dan cinta kepada Allah, maka hatinya ingin selalu membelanjakan hartanya untuk makhluk-makhluknya. Karena di antara sesuatu yang harus dikerjakan sebagai bukti cinta kepadanya, adalah membelanjakan harta yang dicintai kepada keluarga dan kerabat. Jika semua makhluk itu merupakan keluarga Allah Subhanahu wa taala, maka hati seorang wali pasti akan ingin membelanjakan hartanya untuk makhluknya. Orang yang hubungannya kepada Allah Subhanahu taala sangat dekat, hatinya tentu ingin selalu membelanjakan hartanya untuk mencari ridhonya. Dan jika hatinya tidak ingin membelanjakan hartanya tentu saja ini merupakan pertanda bahwa cintanya kepada harta melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuannya bahwa ia mencintai Allah adalah pengakuan yang dusta demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang mengingatkan kepada kita sebagai orang yang beriman ya sebagai orang yang yakin ya kepada Allah taala dan hari akhir maka sungguhnya kita berharap agar dua sifat yang disebutkan dalam hadis itu yaitu sifat kikir atau bakhil dan akhlak yang buruk tidak tercermin dalam diri kita baik di dalam perbuatan kita ataupun di dalam hati kita bahkan dalam ucapan kita. Maka kita berharap agar Allah selalu menjaga diri kita dengan sifat-sifat yang baik kita pun berupaya agar kita bisa melaksanakan apa yang menjadi amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak sedekah, tumbuhkan sifat dermawan dan jiwa menolong. Fa Insyaallah Allah, Allah akan hantarkan kita dalam kemudahan dan keberkahannya. Insya Allah ketika orang sudah bersodakoh, maka upaya kita untuk bisa membersihkan diri kita. Tazkiyatul nafs ataupun tazkiyatul mal. Allah akan menjaga harta kita dan memberikan nilai keberkahan dari setiap harta yang kita miliki nilai itu artinya semakin kita mendapatkan maka semakin kita cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluknya, yaitu dengan membantu mereka dan kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala dan mudah-mudahan kita semua berharap pada Allah agar kita menjadi orang-orang yang siap untuk menjadi agen di dalam kita menyalurkan dan mendistribusikan semua amanah Allah Ta'ala, khususnya yang berupa harta benda. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala karena menjadi seorang waliullah atau orang yang dekat kepada Allah. Dan kita akan mendapatkan pula nilai yang lebih di surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.